Ingat, ada adab, ada akhlak itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Gak bisa bedakan apa akhlak, apa adab itu lain. Kalau adab itu nilai kemuliaan, nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang banyak. Disiplin ngantri, ngantri betul pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, oh ketahuan antum, gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. nggak bisa untuk ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu jarak, satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Nah, itu Adam Disiplin ada. Selandia baru bagus-bagus, disiplin. Ya jujur, saya kemarin ke Jepang di Tokyo, itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, emas betulan, anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini. Ini kenapa nggak ada yang Saya tahu sebetulnya karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, Ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan, tempat orang lewat akan dipindahkan ke pinggir ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang, dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Nah, kalau dia nyusur kemana-kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan itu adab, namanya adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab Ya ukurannya tidak hanya negeri muslim Non muslim pun bisa mendapatkan itu Tapi akhlak beda Akhlak itu nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari proses ibadah Kepada Allah ta'ala Makanya ada orang beradab Tapi belum tentu berakhlak Nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari ibadah Dan itu fitrah kehidupan Makanya kehidupan kita saat diciptakan Ya prosesnya disebut akhlak kera Ikra, bismi bismirabbikal ladzi khalaq proses penciptaannya yang menciptakan disebut khaliq Quran surah ke tadi Quran surah 96 ayat 1 sekarang Quran surah 15 ayat 28 wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq inni khaliqun basyara di proses penciptaannya disebut khalaq penciptanya disebut khaliq makanya Allah disebut sang khaliq kita makhluk makhluk bentuknya bisa jin Ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup, kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah. budun ibadah, supaya apa? mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi huluk. Itu yang disebut Al-Qalam ketika memuji Nabi SAW. Wa ada in awi. Bagaimana Nabi mendapatkan huluk ibadah dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa di antara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin, bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik, khamar tidak baik, zina tidak baik. Hati-hati, ah, zina nggak bagus, khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silahkan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika anda sholat tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah innas solatatanha anil wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender macam-macam itu fahsya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya mohon maaf, kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin, tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak, namanya itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Ya, karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak.